Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Sponavatik, teman-teman. Pada kesempatan kali ini saya akan share cara mengatur pola makan ikan sanamaru agar tidak terlalu gendut serta mentalnya pun selalu agresif, ya teman-teman. Biasanya untuk pola makan untuk mempercepat bunga itu emang harusnya pakan alami yang berupa yang mengandung pigmen warna hitam. Itu lebih cepat untuk proses pertumbuhan bunga, ya teman-teman. Di sini saya kasih 3 hari sekali untuk pakan beratnya itu menggunakan full cacing, ya teman-teman. Kemudian untuk sehari harinya atau cemilannya full saya menggunakan makot. Tanpa pelet, dan usahakan selalu jaga mental serta latih feeding responnya agar ikan tetap agresif, ya teman-teman. Jangan dibiarkan malas gerak sehingga ikan nantinya akan down mentalnya. Saya kira cukup sekian video singkat kali ini, berbagi pengalaman mengatur pola makan ikan sanamaru agar tidak terlalu gemuk serta mentalnya pun tetap bagus, ya teman-teman. Terima kasih yang sudah menonton, dan jangan lupa dukung channel Spon Aquatic dengan cara subscribe, like, komen, serta share videonya ke teman-teman sekalian, ya. Cukup sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.